Apalagi kalau bukan kampus kita. Selama 30 menit ke depan, akan ada satu buah topik yang menjadi bahasan kita. Dan topik kita hari ini adalah street art, seni atau tradisi. Dan di awal juga sudah kita sampaikan sama-sama tentang sebuah feature ya, bagaimana street art itu sendiri, semoga masyarakat atau pemirsa awam bisa mendapatkan sedikit pengetahuan tentang apa itu street art. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, di studio juga sudah hadir para sumber. Dan di sini ada Pak Boyong sebagai dosen STSI ya Pak ya, juga Mas Tutup sebagai artis dari street art itu sendiri. Apa kabar Pak Boyong? Selamat siang ya Pak ya. Oke, dan untuk Mas Tutup, Mas Tutup juga apa kabar? Baiklah, oke pemirsa, kita akan langsung saja bertanya kepada beliau-beliau yang ada di sini karena beliau-beliau ini sangat berkompeten sekali dengan masalah ini. Untuk Mas Tutup dulu ya Mas ya, menurut Mas Tutup, street art itu seperti apa sih? Mungkin bentuk dan jenisnya bisa dijelaskan secara singkat. Jadi street art itu adalah merupakan bagian dari seni rupa publik di mana aktivitas kesenian itu dilakukan di ruang-ruang publik. Jadi kalau untuk street art mungkin lebih dominan di kita lakukan di jalan-jalan seperti itu. Fasilitas umum ya? Misalnya seperti apa tuh mas? Kalau untuk jenisnya itu macam-macam lah, bisa stensil atau graffiti, mural, macam-macam untuk perusahaan jenisnya. Kalau misalnya untuk stensil graffiti itu mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi mas. Ini pemirsa awam nggak tahu ya, stensil itu apa sih, graffiti itu apa gitu. Kalau stensil itu lebih seperti merupakan ngeblok gitu, teknik ngeblok gitu. Ngeblok ya? Menduplikat lah. Terus kalau untuk graffiti itu mungkin lebih ke istilah huruf-huruf ya. Huruf-huruf kita bikin semacam dari graffiti gitu. Oke. Untuk Pak Bonyo nggak tahu? Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Pipit, mungkin ada tanggapan lain atau ada makna tersendiri dari cara-cara itu Pak? Sekarang memang saya itu melihat bahwa mahasiswa STSI sedang ada sebuah kegelisahan dan ini tiba-tiba sekali mereka menyatakan kepada saya bahwa mereka akan mengadakan graffiti, street art itu, yaitu mereka akan berhadapan langsung dengan publik, ruangnya juga ruang publik ya, di sini, sehingga mahasiswa-mahasiswa tersebut akan merasakan bagaimana proses-proses penciptaan street art itu. Jadi memang sangat menantang sifat-sifat dari street art ini. Jadi mulai dari momennya harus diperhitungkan, waktunya juga, karakter apa bentuk-bentuknya juga, gambar-gambarnya juga, karena untuk umum ya, yang paling akhir adalah dia juga kemungkinan ada bahaya-bahaya yang lain, yaitu dia diganggu orang atau yang mereka nggak setuju atau sampai pada polisi kepolisian yang melarang daerah-daerah mana yang memang nggak boleh digambar. Oke, baik pemirsa, nanti kita lebih jauh lagi mengupas tentang latar belakang dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh artis-artis kita dalam berkarya setelah yang satu ini. Oh,
perjalanan kampus kita masih bersama saya di sana cerita dan dua orang narasumber kita yaitu Bapak Boyong dan Titut Saputra. Untuk pemirsa yang mungkin baru saja bergabung dalam acara ini, untuk mengetahui apa topik kita hari ini, sekali lagi topik kita hari ini adalah street art, seni kepanelisnya, dan street art itu sendiri adalah sebuah media yang menggunakan kreativitas umum untuk menyalurkan kreativitas mereka. Nah, berbicara mengenai street art, saya juga penasaran sekali. Bagaimana kita satukan, kenapa sih mau melakukan kegiatan ini? Kalau nggak di ruang-ruang seperti biasa di galeri-galeri, kenapa harus menggunakan kegiatan stabilitas ini? Jadi kita berangkat dari peradaran bahwasannya seni itu ada lahir dari masyarakat, ya. Kita coba untuk mengembalikan itu. Jadi biar masyarakat juga yang umum langsung tahu gitu ya, kalau di jalan orang-orang akan bisa tahu itu. Atau mungkin di bawah dari gambar mas itu ada yang putus satu perang gitu atau gimana? Bukan itu, tapi lebih ke fisik selama ini. Tapi emang dikasih nggak nama-nama itu? Biasanya juga dikasih. Biasanya dikasih, ya? Oke. Terus mungkin dari Mahfiko sendiri punya geng atau komunitas? Karena saya lihat di Jogja juga ada yang di Jakarta juga di Jogja datang ke sini untuk melemahkan kreativitas mereka di tempat-tempat pasar yang ada. Itu ada nggak? Ada. Itu tim saya tim namanya, cuman tidak bukannya fokus di street art, tapi lebih luas lagi. Semua yang lain juga ya? Ada berapa orang terus? Kurang lebih 20-an. 20-an orang, banyak juga ya. Terus itu mungkin modalnya dari situ? Atau minta orang tetap minta orang atau gimana? Enggak, kita iuran ya. Jadi ada yang menanyakan, ada yang menanggar baru, dijual, kita iuran. Untuk Pak Bonyo ya, Pak ya? Tanggapan Bapak dengan kegiatan itu gimana? Karena bukan cuma seorang Putut Saputra aja, masih banyak artis-artis dekat lain yang pasti berbuat seperti itu kan. Itu mungkin mengganggu aktivitas mereka sebagai mahasiswa atau malah mungkin jadi semacam nirvasi itu, Pak? Ya, sebenarnya aktivitas mereka sebenarnya memang sebelumnya dia itu memang sudah ada. Namanya street art itu ada. Dan sudah yang paling dekat sama kota ini adalah kota Jogja, misalkan itu sudah ada. Sehingga upamanya untuk mahasiswa seni rupa di solusi itu mengatakan itu sangat positif. Karena di sini mereka akan merasakan bagaimana sesungguhnya melukisi tembok, dan di mana harus dinikmati oleh orang banyak dan tantangan-tantangan apa aja. Nah, itu yang Tapi sebenarnya di kurikulum dalam STSI sendiri ada nggak, Pak? Street art itu? Dimasukkan dalam kurikulum nggak, Pak? Ya, sebenarnya street art ini memang satu kecenderungan kesenian-kesenian yang masih dipertanyakan. Dan ini seni-seni kontemporer di sini memang selalu masih belum secara untuk sebuah rangkaian batasan itu itu memang belum jelas sehingga wajib kita bicarakan betul lebih-lebih mahasiswa juga merasakan dan menciptakan sehingga kita bisa mengetahui bukan dari luar negeri aja, tetapi dalam negeri juga bisa merasakan. Jadi nggak cuma dengar atau lihat di luar negeri aja ya? Dalam negeri nggak boleh kalah dong ya, Pak. Dan dari kampus STSI sendiri gimana, Pak? Memang untuk mendukung, untuk mengukur kegiatan ini, atau mungkin malah janganlah, mungkin masih dia bersih aja, atau mungkin itu gimana? Iya, memang ini sebuah tantangan di STSI, karena dasar awal dari STSI adalah seni tradisi. Sedangkan ini memang seni kontemporer di sini. Jadi artinya di sini banyak perlawanan-perlawanan yang secara estetik ditonjolkan oleh seni-seni kontemporer di sini. Sehingga apa yang sebetulnya dipercayai atau diyakini pada seni tradisi di sini memang sangat berlawanan dengan seni-seni kontemporer. Sehingga dosen-dosen atau semua seniman-seniman di STSI di sini ikut merasakan, ikut mempersoalkan, membicarakan. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan betul baik buruknya dan bagaimana kelanjutannya ini. Jadi tidak sekedar hanya kita melihat apa itu, kita berjalan sendiri, dosennya berjalan sendiri, mahasiswanya juga berjalan sendiri,
sebetulnya tidak itu. Dan saya melihat kelompok daripada teman-teman ini, bidik seleksi ini, adalah mempunyai background yang sangat menarik, yaitu sebetulnya ingin mendobrak masalah-masalah persoalan di Solo ini sendiri. Salah satunya persoalan seniman-seniman atau dosen-dosen di seni rupa sini yang sekarang sudah membuka menjadi seni murni di sini. Pemirsa, semoga selesai perbincangan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan kembali dengan pro dan kontra tentang seputar street art setelah yang satu ini. Bagaimana pengaruh masyarakat dengan fakta yang tadi mengenai kegiatan street art itu sendiri. Dan ternyata fakta menunjukkan bahwa ada pro dan kontra di dalamnya. Untuk Mas Tito, Mas ya. Sebagai praktisi street art, menyiasati pro dan kontra masyarakat ini seperti apa, Mas? Mungkin akan mengikuti jalan sedikit atau mungkin terus saja tanpa memperdulikan apa-apa orang, bagaimana? Saya pikir pro dan kontra itu wajar ya. Dan saya pikir memang harus ada itu ya. Bumbu-bumbu penyebabnya ya, Mas ya? Kalau nggak ada yang pedasnya, nggak enak kan? Iya. Terus ya, Mas? Ya, mungkin tetap kita lanjut aja. Lanjut aja ya. Tapi sampai detik ini, ada yang ngomong ke Mas Tutut nggak? Waktu misalnya, Mas Tutut menggambari itu nomor itu, atau kasih teman itu selain, terus langsung, kan nggak usah digambarin dong, kan dari paper aja. Tapi nggak seperti itu. Sering, Mas. Sering ya? Terus gimana? Kan nggak tanya sama ibu atau orang itu gimana? Ya, nanti langsung enjoy aja gitu. Cuman senyum aja gitu. Terus langsung lanjut lagi gitu ya. Oh, udah enak banget, Mas. Bisa juga penyanyiannya banyak, ternyata ya. Terus untuk Pak Bonyo sebagai pengamatan ya, Pak. Pengamatan Bapak mengenai kedua kota dengan masyarakat gimana? Karena sebagai dosen STSI Surakarta ya, Pak ya. Kalau misalnya langsung melihat pengamatan murung gitu kan mungkin waduh ini keluar STSI Surakarta. Jangan masuk ke sana, nanti jadinya cuma cuaca tembak. Seperti itu, gimana? Ya, kalau saya menanggapinya sangat-sangat positif. Tapi masyarakat itu sendiri di kota Solo sebetulnya masih sangat pasif ya. Artinya pasif di sini sifatnya
acuh tak acuh aja. Jadi kalau misalnya nggak suka, dirancang, nggak kritis juga pak. Iya, juga tinggal sekarang mungkin aparat-aparat yang berkenaan mungkin itu ada satu sikap-sikap yang kasar ya. Artinya kasar itu sesuatu yang putih ya, harus putih terus, yang diatur bersih ya, harus bersih terus gitu. Jadi memang tidak tersentuh atau gimana, itu mereka itu memang sering melarang atau bahkan memegang ya. Gitu deh. Artinya mereka diberi dipegang dan itu adalah satu dinamika speak up-nya gitu. Tentang sikap-sikap seniman, artinya senimannya itu di Solo ini termasuk dosen-dosen seni di sini, yang dimana STSI kan sudah menunjukkan jadi seni murni di sini. Ini sebetulnya sangat-sangat tidak patut kalau mereka itu sangat pesimis atau sangat kodrang, ya. Karena ini bagian daripada seni murni, salah satu bagian. Jadi bentuk-bentuk speak up ini memang sudah ada di luar, ya. Sampai-sampai ketipan yang kita di Jogja itu sudah sangat-sangat dominan, maka Jogja itu. Ya. Jadi kalau di Solo ini ada sebuah keterlibatan orang-orang seni rupa masuk ke situ, karena memang kebiasaan mereka akan tersalur dengan berkarya di sini. Jadi sebetulnya background daripada teman-teman di sini adalah untuk menggoyang seniman-seniman ataupun dosen-dosen yang dimana Solo ini selalu tertinggal, Solo ini selalu diam. Sebenarnya dengan daerah lain. Yang lain-lain. Jadi kalau ada Jogja, ada Bandung, ada Jakarta, mungkin Surabaya, atau sekarang Magelang sudah mulai ada kegiatan kesenian. Itu tahun ketinggalan sendiri. Kalau masih jarang, tetap undangan jarang. Nah ini, sehingga salah satu mahasiswa di sini yang juga mempunyai kesadaran tinggi pada kepentingan, dia menggoyang untuk menjadikan demam berkesenian di Solo. Yang lebih panas lagi, lebih hot lagi. Oke, untuk Mas Pitut, untuk menggambari beberapa tempat strategis di Kota Solo, ada ujian khusus nggak dari pemerintah? Nggak ada. Jadi langsung aja? Langsung aja. Malah sesuai adrenalinnya ketika nanti asus di waktu tetap ekskusi. Tapi kalau misalnya mau menggambari harus waktunya pagi, siang, sore, atau malam, atau terserah aja, moodnya gimana gitu? Ikutin moodnya aja sama kawan-kawan yang mau ekskusi. Tapi bisa ngeliatnya banyak yang malam hari ya mas ya? Karena nanti malam hari orang pada nggak lihat. Pagi-harinya langsung ini, karena lagi yang bagus surprise! Aduh, kalau bantuan emang saya bikin kita panas, tapi ya mau gimana lagi, harus kita akhiri terus ya. Dan itu terus acara ini, jangan kemana-mana, tetap di kampus kita. We'll be right back.
ikut pada di acara ini di dalam kampus kita dengan tema yang sama atau topik yang sama tentang street art, seni atau vandalisme. Bagi pertanyaan terakhir untuk Pak Ponyong juga Mas Tukuk, apa sih harapan Anda berdua terhadap street art yang ada di dalam kampus dan di dalam kampus mungkin yang pertama kalau berdua boleh terlebih dahulu. Harapan saya untuk kelahiran street art di Solo ini adalah sesuatu yang positif, artinya di sini saya mengharapkan keberadaan dan kelanjutan daripada street art ini akan lebih memfokus pada pesan-pesan apa yang diambil oleh street art ya kuraan kreatornya sehingga mampu dikomunikasikan pada penikmatnya yang satu itu, tapi yang kedua adalah betul-betul mereka itu mempersoalkan kesenian secara baik dan bagus. Artinya di sini bahwa mereka itu adalah gejala-gejala muda yang sebetulnya nggak kurang tepat kalau muda, tapi gejala-gejala kelompok-kelompok yang tidak merasakan established, kelompok yang tidak mapan, kelompok yang sedang bergerak. Ini adalah sebuah yang tidak pernah dia itu puas, tetapi sebuah kegelisahan yang menantang. Jadi ini nilai dari kreativitas dari kesenian ada di situ. Jadi sesuatu yang sudah matang, sesuatu yang sudah ini kita akan berkembang. Mereka akan berubah saja, memutar-mutar terus. Tetapi kalau bagi mereka yang tidak matang, yang tidak stabil di sini, mereka akan sikapnya akan di samping itu dia sangat gelisah untuk menciptakan sesuatu yang menantang bagi dia sendiri. Ini yang masuk. Jadi diharapkan bahwa ada semacam komunikator ya. Diharapkan dari itu antara pelaku street art dengan masyarakat. Kalau saya ingin pesan ini, bisa makan yang benar. Jadi kalau menurut Mas Tutup, untuk pengetahuan terhadap kegiatan street art dengan kalau Mas Tutup dan teman-teman, gimana Mas? Ya, pengetahuan saya kalau untuk teman-teman yang di bergerak di kesenian ya, terus berkreatif lah, berkreativitas dan saya harapkan untuk ketika mengerjakan segala sesuatu itu total gitu, jadi karena kalau maksimal juga harus terus mungkin kalau untuk yang di atas atasnya yang maksudnya instrumen seni misalnya Pak Dosen dan apa kalau misalnya melihat sesuatu sebenarnya itu mungkin tidak sendiri tapi lebih ke isinya untuk Mas Patan itu melalui acara ini mungkin kami mohon maaf juga dari pelaku street art yang sempat aktivitas kami meresahkan mereka dan mengganggu mereka nanti bukan maksud kami untuk itu untuk lebih menyalurkan kreativitas aja ya semacam itu dan kita sebenarnya pun ikut mengajak untuk membuat sesuatu itu lebih fresh, seger. Lebih seger juga, kan? Ini masih juga yang sempat, panas sih. Sekarang udah sempat, ini yang seger-seger aja. Jadi biasanya juga lebih senang, ya, melihat yang masih. Oke, pemirsa, segala sesuatunya pasti ada tanggung jawab dan tujuan untuk tertentu hal yang dilakukan, ya. Begitu juga dengan street art yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku street art. Mereka juga ingin ada sisi positif yang dapat diambil dari kegiatan mereka ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Bonyang di Jawa Mas Tukuk SPRD-nya di acara ini. Bagaimana kita sambung kembali ya, Pak? Ya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton acara ini. Terima kasih dan selamat siang.